Lesti Kejora telah mencabut laporan terhadap kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Billar. Lesti menegaskan mereka tidak akan berpisah setelah dirinya mengalami KDRT. Selama memberikan penjelasan perihal masalah KDRT yang akhirnya berujung damai dengan Rizky Billar, Lesti Kejora didampingi oleh sang ayah Endang Mulyana. Endang Mulyana yang memakai baju hitam sejak awal muncul mendampingi Lesti Kejora, raut wajahnya begitu kencang. Tak ada senyum yang muncul. Tangan Lesti Kejora tak lepas memeluk lengan kanan sang ayah. Pria yang akrab disapa ayah Kejora itu tak banyak bersuara. Setiap kali berbicara menjelaskan alasan dirinya mencabut laporan dan berdamai dengan Rizky Billar, Lesti Kejora terlihat mengusapkan tangan ke dada sang ayah. Lesti Kejora sendiri terlihat berusaha tenang dan tersenyum. Sesekali melihat ke wajah sang ayah ketika mengatakan dia memaafkan Rizky Billar yang sudah tega melakukan KDRT.